kan pelanggan itu kalau memberikan masukan itu adalah obat yang paling baik, ya, karena dia yang ngasih makan kita kan. Nah, gitu. Jadi saya berangkat dari sudut pandang saya sebagai pelanggan, sebagai customer itu apa yang harus diperbaiki dan sebagainya. Yang dirubah itu begini, sebenarnya kereta api itu dari product oriented menjadi customer oriented. Ya, jadi orientasinya tuh customer maunya apa, pelanggan maunya apa. Jangan kita maunya, saya bisanya begini, you mau begini, nggak mau tidak, nggak mau ya udah. Kan dulu pikirannya itu mereka itu digaji oleh negara, bukan yang ngasih makan itu mas customer, pelanggan. Begini ya, saya percaya bahwa toilet itu adalah simbol dari peradaban modern manusia. Kalau misalnya menggunakan toilet itu kita nggak bisa baik, saya percaya yang lain itu benar itu hanya cuma untuk ya lip service aja, ya simbolik aja. Dan saya nggak suka yang dikatakan kita itu selalu ngomong ini pilot project, ini simbolis, nggak ada. Wong ini operasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu kok simbolik bagaimana? Ya. Bersihin toilet dulu. Ini yang paling mudah. Kalau ini berhasil, nah kita coba satu persatu yang lain. Sebuah kegiatan badan usaha itu kalau customernya happy dia pasti mau bayar lebih, ya pasti. Nah, membuat customer happy itu orang yang bekerja, pegawai yang bekerja untuk melayani customer itu harus happy. Lo kalau pegawainya nggak happy gimana customernya bisa happy? Wong dia sendiri sedih, bagaimana orang sedih menyenangkan orang lain? Itu kan caranya gimana? Ini yang menurut saya paling penting merubah itu, melakukan transformasi itu, merubah mindset, ya. Merubah mindset daripada para pelakunya, ya. Jadi merubah mindset dari orang-orang yang bekerja di situ, ya. Itu yang penting. Jadi pakai gate, pakai tapping, pakai e-money. Kereta api itu badan usaha yang melayani masyarakat secara luas pertama loh yang menerapkan e-money.